Seterusnya, penonton, kita akan lihat berkaitan dengan perkembangan keadaan banjir di Terengganu ketika ini. Jadi kita akan dapatkan perkongsian daripada Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Haji Hasan Asari bin Haji Omar yang telah pun bersedia. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudara Ifan. Ya, Tuan Haji sihat eh? Alhamdulillah. Baik. Saya sihat. Okey, untuk kita mulakan sesi kita pada pagi ini, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga perkembangan banjir di Terengganu setakat ini bagaimana? Baik, Saudara Ifan, hampir satu minggu negeri Terengganu mendung dan hujan lebat. Langit pun diselubungi oleh awan tebal. Maka semalam dan hari ini, Alhamdulillah, cuaca cerah dan nampak matahari dan menunjukkan keceriaanlah di negeri Terengganu. Baik, terkini, jumlah mangsa menunjukkan tren yang menurun begitu banyak. Yang tinggal hanya 3,035 orang sahaja di PPS daripada 811 keluarga, dan hanya yang tinggal 37 PPS yang masih beroperasi di di 7 daerah. Untuk maklumanlah semua ya. Baik, kalau kita melihat cuaca yang di yang dikeluarkan, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pun menunjukkan cuaca di negeri Terengganu juga berada dalam keadaan yang yang ceria lah. Tidak menunjukkan tanda-tanda ada hujan yang lebat. Cuma ada juga di beberapa kawasan lah. Dan kalau kita melihat paras air sungai utama di seluruh negeri Terengganu ni, Cik Irfan ya, dia juga menunjukkan tren yang menurun. Walaupun ada lagi yang berada pada tahap berwaspada, tetapi semuanya menunjukkan tren yang menurun. Itu Irfan berkaitan dengan situasi terkini banjir di Terengganu secara ringkas. Sedikit kelegaan apabila kita mendengar penjelasan dari Tuan Haji berkaitan dengan tren yang telah menurun berkaitan banjir di Terengganu ketika ini. Kalau boleh kongsikan juga Tuan Haji, bagaimana dengan proses usaha pemindahan mereka yang terjejas banjir di Terengganu? Kalau boleh kongsikan oleh pihak bomba sendiri bagaimana? Baik, usaha-usaha lah ya bagi proses pemindahan penduduk yang terjejas banjir di seluruh negeri Terengganu pada umumnya memang berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, dalam masa yang sama, kesedaran orang awam yang terjejas dengan banjir ini, yang terlibat dengan banjir ini sangatlah tinggi. Di mana majoritinya mereka ni mengambil inisiatif sendiri dengan bertindak lebih awal ke PPS. Walaupun demikian, ada juga kes-kes terpencil yang kita pergi menyelamatkan. Seperti membuat penyelamatan dan juga memindahkan masa di waktu malam. Orang-orang tua, orang-orang yang hilang upaya, mangsa yang sakit, ya, dan lain-lain lah dengan aset yang kita ada dengan menggunakan lori, boat dan juga four wheel lah, 4x4, right? Baik. Kesedaran orang awam ini sebenarnya memudahkan urusan pasukan penyelamat, ya, untuk membuat penyelamatan dan juga pemindahan. Dan juga dapat mengelak ya daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti terperangkap di rumah ketika arus deras dan keadaan air yang bahaya lah pada waktu malam. Itu Cik Irfan. Baik, suka untuk saya mendengar apabila kerjasama yang baik telah diberikan oleh mereka terjejas banjir di Terengganu itu dan memudahkan urusan menyelamat di sana. Dan kalau boleh Tuan Haji kongsikan berapa anggota dan juga aset yang telah dikeluarkan untuk membantu dari segi aspek pemindahan dan juga penghantaran makanan kepada mereka yang terjejas. Baik, keseluruhannya Cik Irfan ya, di Terengganu ni ada 17 buah balai di semua daerah yang standby dan bersiap siaga pada setiap masa. Dengan jumlah keanggotaan seluruh negeri Terengganu 803 orang, dan kita di backup cantik oleh PBS, iaitu pasukan bomba sukarela seramai 264 orang.
yang akan membantu kita apabila diperlukan. Dan dari segi aset logistik, ya, kita ada 12 unit lori Hicom 5 tan yang digunakan untuk proses penyelamatan juga pemindahan tadi. 41 unit bot yang pelbagai jenis yang kita guna mengikut kesesuaian dan juga situasi. Dan kita ada 22 unit 4x4 lah, 4x4. Jadi dengan aset yang ada ini, kerja-kerja pemindahan dan juga penghantaran, ya, keperluan harian, makanan, air bersih dan juga lain-lain lah ke PPS dan juga mana-mana mangsa yang tersekat berjalan dengan lancar sekali. Dengan kerjasama yang erat, daripada agensi-agensi lain lah yang terlibat sama dalam pengurusan banjir di negeri Terengganu ini. Ya, itu Cik Irfan. Baik, okey. Saya boleh cakapkan tahniah dan syabas kepada pihak Pemuda Penyelamat sebenarnya kerana telah bersuara sebaik mungkin untuk membantu rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang telah berada di Terengganu ini yang telah menghadapi banjir. Dan kalau boleh kongsikan Tuan Haji, ya, sebagai kita kata penghujung, kepada perkongsian pada pagi ini, apa lagi kerjasama dengan pihak lain, mungkin agensi lain terlibat sama untuk memastikan mereka yang terjejas ini dalam keadaan yang baik dan semakin pulih? Baik. Dari segi mekanisme pengurusan bencana di negeri Terengganu ini, alhamdulillah cantik, telah dibentuk oleh kerajaan negeri di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Jadi kerjasama multi agensi ini cukup-cukup melancarkan operasi MTL, ya, di negeri Terengganu pada kali ini. Jadi usaha menyelamat ini berjalan dengan baik. Dan ada satu buktilah bagaimana usaha sama ini berjalan dengan cantik sekali antara multi agensi, kerana baru-baru ini, Encik Irfan, ya, pada 25 hari bulan 12, kerjasama yang baik dengan ATN Pengkalang Udara Gong Kedah untuk mengambil mangsa seorang wanita yang mengandung, ya, yang terkepung oleh banjir di Kampung La, iaitu Hulu Besut. Jadi Pengkalang Udara Gong Kedah ini telah menggunakan pesawat helikopter DC-725 dan usaha-usaha memindah menyelamatkan mangsa itu berjalan dengan baik sekali. So, kerjasama antara agensi di negeri Terengganu ini saya seluklah cukup-cukup baik dalam mengatasi dan juga menguruskan banjir pada tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, baik, Cik Irfan. Terima kasih diucapkan kepada yang setia penolong Pesuruhjaya Bomba, Tuan Haji Hassan Asari bin Haji Omar, untuk perkembangan banjir dan bantuan menyelamat. Saya doakan agar urusan ini dipermudahkan, insya Allah. Terima kasih, Tuan Haji. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Cik Irfan. Baik.